warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dimaras Development, kontraktor bini rumah idaman anda. Saya Zahidah, merupakan pegawai pemasaran Dimaras Development. Okey, hari ini saya berada di salah satu tapak projek Dimaras Development, iaitu di Padang Embun Pasir Mas Kelantan. Okey, di belakang saya ni adalah rumah klien kita yang dibina atas tanah sendiri. Untuk rumah ni, klien menggunakan package diamond daripada Dimaras dengan keluasan rumah adalah 2,737 kaki persegi, mempunyai 5 bilik tidur dan 3 bilik air. Okey, untuk rumah ni, owner buat sekali dengan pagar untuk keliling rumah. Untuk pagar bahagian hadapan, owner menggunakan pagar konkrit. Dia punya design pagar pun owner pilih sendiri. Okey, dekat sini merupakan lubang untuk kereta masuk. Dia punya kelebaran adalah 14 kaki. Okey, jom kita ke bahagian dalam. Okey, dekat sini nanti kita akan pasang paving block untuk rumah ni. Yang ni paving block ni adalah owner buat kos penambahan. Okey, dan di sebelah sini merupakan posh kereta, yang di mana posh kereta berasingan daripada bodi rumah. Okey, jom. Okey, kita boleh tengok dekat posh kereta ni boleh muat 2 kereta. Okey, untuk posh kereta ni dekat bahagian atas dilengkapi dengan siling kapur. Okey, dan di bahagian posh kereta juga ada satu store untuk rumah ni. Jom kita masuk tengok. So dia pun agak luas. Jadi banyak benda lah owner boleh letak dekat bahagian store ni. Okey, jom kita masuk ke dalam rumah. Dan lagi satu saya nak tunjuk. Bila kita tengok posh kereta ni jauh daripada bodi rumah, mesti kita akan terfikir macam mana owner nak, bila dia turun daripada kereta nak ke rumah, bila waktu hujan mesti akan basah. Okey, tapi untuk rumah ni nanti kita akan buat satu walkway yang ada awning. Nanti rumah dia dah siap 100%, saya akan review lagi sekali untuk lihat macam mana dia punya kejadian akhir. Okey, jom kita ke bahagian hadapan, seterusnya kita masuk ke dalam rumah. Okey, ini merupakan beranda untuk rumah ni, iaitu beranda di bahagian hadapan. Macam kita boleh tengok, untuk beranda ni dia punya kelebaran tu agak luas. Untuk beranda ni owner boleh letak kerusi untuk santai sebelah pagi ataupun sebelah petang. Okey, dan macam kita boleh tengok dekat bahagian beranda juga dilengkapi dengan siling kapur satu lapis berserta sketing tepi, dan ada satu corak dekoratif tu adalah percuma daripada Dimaras. Okey, macam kita boleh tengok, untuk bahagian pintu utama adalah pintu security door. Okey, macam saya bagi tahu tadi, owner menggunakan package diamond daripada Dimaras. Untuk package diamond, memang dalam spek kita, pintu utama dan pintu dapur adalah security door. Untuk desain pintu dan warna adalah pilihan customer sendiri. Kalau tak silap saya, ini adalah projek pertama yang customer kita menggunakan pintu warna putih. Sebab sebelum-sebelum ni, customer selalunya memilih warna hitam, warna coklat, warna biru. Yang ini adalah warna putih yang pertama. Okey, kita masuk ke dalam rumah. Tapi sebabkan pintu ni saya tak boleh nak buka, jadi kita jumpa di bahagian dalam. Jom. Okey, sekarang ni saya berada di ruang tamu untuk rumah ni. Macam kita boleh tengok di belakang saya ni adalah pintu utama yang saya review di bahagian luar tadi. Sebab pintu ni saya tak boleh nak buka, jadi saya masuk melalui sliding door. Okey, untuk ruang tamu ni sangat luas dia punya ruang tamu. Dan di ruang tamu untuk package diamond, siling kapur 2 lapis. Okey, untuk design siling kapur ni adalah pilihan owner sendiri. Dan dekat dalam antara siling kapur tu, customer boleh letak lampu T5. Okey, dan untuk ruang tamu ni,
owner ada buat penambahan point aircon dekat atas tu. Yang tu adalah kos tambahan. Okey, jom kita ke ruang seterusnya. Okey, untuk seterusnya ni adalah ruang keluarga untuk rumah ni. Okey, untuk ruang keluarga, dia punya siling kapur dua lapis. Yang ni pun design yang di-request oleh owner rumah sendiri. Okey, untuk ruang keluarga ni ada satu sliding door. Yang di mana saya masuk tadi melalui sliding door disebabkan pintu bahagian depan tak boleh dibuka. Okey, jom kita ke ruang seterusnya, iaitu ruang makan. Untuk rumah ni, dia punya ruang makan sangat luas berbanding dengan rumah yang sebelum ni, yang dia punya ruang agak terhad. Dan untuk rumah ni, dia punya ruang makan sangat luas. Kita boleh letak set meja 12 seater ataupun 10 seater untuk ruang ni. Okey, di sebelah ruangan dapur merupakan dapur kering untuk rumah ni. Dan macam kita boleh tengok, yang ni adalah table bar. Yang ni customer tambah. Yang ni memang tak termasuk dalam package. Ini adalah kos penambahan. Dan di sebelah belakang ni adalah tabletop. Yang ni memang termasuk dalam package. Kita bagi maksimum 15 kaki panjang. Yang lebih daripada 15 kaki adalah kos penambahan. Dan videographer kita boleh tunjuk dekat bahagian atas tu, siling kapur, kita dah rendahkan dia punya level untuk owner pasang kitchen cabinet untuk rapat ke siling. Jadi untuk kos kitchen cabinet tu agak rendah sedikit berbanding kita tak turunkan siling kapur tu. Okey, jom kita ke ruang dapur basah. Okey, sebelum tu, dekat sini ada satu lubang sizing untuk pintu. Kalau tak silap saya, nanti owner akan letak sliding door dekat sini ataupun band door dekat sini untuk menutup antara ruang dapur kering dan dapur basah. Okey, jom. Okey, kita boleh tengok ruang dapur dia pun sangat luas. Dekat sini kita dah sediakan sekali tabletop. Okey, yang ni tabletop rapat daripada sini ke tepi sana. Jadi bila kita tambah sekali dengan dapur kering punya tabletop tadi, dia dah melebihi 15 kaki panjang dan itu ada kos ekstra untuk owner rumah. Dan kita boleh tengok juga dekat sini, siling kapur pun kita dah rendahkan sekali untuk owner buat kitchen cabinet. Jadi bila dia buat kitchen cabinet satu lapis, dekat bahagian atas tu tidak akan ada kosong. Dan di ruang sini adalah lubang untuk dapur gas. Yang ni sizing kita dah minta dengan owner. Kita buat sizing ikut barang yang dia akan beli nanti. Dan di sebelah sini ada sinki dua bowl. Okey, satu lagi. Di bahagian dapur ada satu pintu security door yang mana juga saya tak boleh nak buka sebab pintu ni pun baru jadi pasang. Okey, ini merupakan pintu security door. Design yang sama dengan pintu utama tadi dan warna putih. Yang dia punya tepi ni yang kita nampak hitam ni sebenarnya selotip yang kita belum buka. Jadi overall untuk pintu ni dia semua warna putih. Okey, jom. Kita ke ruang sebelah sini. Okey, untuk ruang sebelah sini merupakan ruang dobi untuk rumah ni. Kita dah sediakan plug. Ada satu paip dekat sini dan satu flow trap. Nanti bila rumah ni dah siap 100%, kita akan nampaklah dia punya layout. Dan di sini merupakan tandas yang ketiga untuk rumah ni. Macam kita boleh tengok, tandas ni dah siap pasang mozaik dinding. Untuk package diamond, kita punya package tiles rapat ke ceiling. Okey, jom kita ke ruang bilik master dulu. Bilik master ni dia berada di bahagian hadapan bersebelahan dengan ruang keluarga. Okey, dekat sini sebelum kita masuk ke dalam bilik, kita boleh tengok frame pintu. Yang ni kita pakai frame aluminium. Jadi tak ada masalah kembang kencut. Okey, jom masuk. Okey, untuk bilik master ni pun juga keluasan dia agak luas.
Kita boleh tengok siling kapur satu lapis berserta skirting tepi yang dah termasuk dalam package. Owner juga ada buat penambahan point aircon. Dan mengikut saya punya gambaran layout bilik ni, mungkin owner akan letak katil dekat bahagian sini. Maksudnya kepala katil ni tak akan mengganggu ruang tingkap. Maksudnya dia agak privacy. Bila pintu buka pun dia tak nampak kita dekat sini. Okey, untuk bilik master ada satu tandas. Okey. Untuk tandas ni adalah tandas pertama lah untuk rumah ni. Ni pun tandas ni dah siap pasang tiles di dinding. Rapat ke siling berserta siling kapur dekat bahagian atas. Untuk tandas ni owner menggunakan tandas jenis duduk. Yang ni kita belum pasang dia punya lantai. Okey, jom kita ke bilik yang kedua. Untuk bilik yang kedua ni dia berada di sebelah ruang makan. Okey, untuk bilik yang kedua ni dia punya bilik memanjang dan owner ada buat penambahan point aircon, siling kapur satu lapis berserta skirting tepi. Okey, jom kita ke bilik yang ketiga. Okey, ni merupakan bilik yang ketiga untuk rumah ni. Saiz dia tak sama dengan bilik yang kedua tadi. Dan untuk bilik ni pun owner ada buat penambahan point aircon dan siling kapur satu lapis berserta skirting tepi. Okey. Untuk bilik yang ketiga ni, dia ada akses tandas. Tandas kongsi dengan bilik yang keempat. Okey. Untuk tandas ni masih dalam progres tampal mozaik. Dia punya design sama dengan tandas di bahagian dapur tadi. Dia punya pemilihan tiles. Okey. Jom kita ke bilik yang keempat. Okey, ini bilik yang keempat sedikit kecil berbanding bilik yang ketiga tadi. Untuk bilik yang keempat pun sama. Siling kapur satu lapis berserta skirting tepi. Okey, ini merupakan akses pintu yang kedua untuk tandas tadi. Dia punya tandas ni akan ada dua pintu. Tandas share dengan bilik yang ketiga. Okey, jom kita ke bilik yang terakhir untuk rumah ni. Berada di sebelah ni. Okey, ini merupakan bilik yang kelima untuk rumah ni. Untuk bilik yang kelima ni, owner ada buat penambahan point aircon. Dan untuk spek kita, siling kapur satu lapis berserta skirting tepi. Okey, jom kita ke luar dulu. Saya lupa nak tunjuk tadi. Dekat ruang makan ni, siling kapur satu lapis berserta skirting tepi. Dan ada satu corak dekoratif dekat di bahagian atas tu. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk update progress untuk projek di Padang Embun Pasir Mas Kelantan. Bagi sesiapa yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri atau mencari pakej rumah berserta dengan tanah, boleh hubungi pegawai pemasaran kami atau boleh layari saja sosial media kami, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan website kami iaitu Dimaras Development. Bagi sesiapa yang ingin melihat contoh-contoh pelan, boleh layari website kami iaitu www.dimaras.com. Ingin bina rumah, ingat Dimaras Development, kontraktor bina rumah idaman anda. Assalamualaikum.